Sobat Maestro, saat ini saya sedang berada di acara peringatan hari ulang tahun yang ketiga dari Persekutuan Sungai Sukacita Women Ministry yang diselenggarakan di Istana Gading Restoran, tepatnya di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 9 Bandung. Seperti apa kemeriahan acaranya dan berikut adalah liputannya. Superwoman. Karena kita penolong. Penolong siapa? Mungkin suaminya badannya 100 kilo. Suami saya badannya 80, hampir 103 kilo Pak Ari. Tapi tetap ibu ini penolong Pak Ari. Makanya gunakan kemampuan kita itu untuk bisa menjadi berkat. Ya, shalom semuanya. Pada hari ini, hari yang berbahagia ini, kita bertemu kembali ya. Khususnya hari ini kami merayakan ulang tahun yang ketiga dari Sungai Sukacita Ministry untuk Bandung. Kami percaya itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Khususnya di sini kalau mungkin semuanya bisa melihat begitu banyak wanita-wanita cantik dan juga ada kaum bapak juga yang ikut. Karena kami percaya kalau wanita-wanita diberkati, wanita-wanita dipulihkan, wanita-wanita berubah, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan keluarga pasti akan semakin rukun. Jadi pesan daripada Sungai Sukacita Ministry pada hari ini, wanita ayo bergerak, sudah waktunya menjadi dampak bagi kota Bandung, bahkan bagi Indonesia. Shalom! Kami dari Panitia Sungai Sukacita Ministry mengucapkan selamat ulang tahun buat Sungai Sukacita Ministry yang ketiga. Tambah sukses, tambah jadi berkat, tambah menjadi wanita yang luar biasa di mata Tuhan. Happy birthday! Sobat Maestro, demikian rangkaian acara peringatan hari ulang tahun yang ketiga dari Persekutuan Wanita Sungai Sukacita Women Ministry. Dari Istana Gading Restoran, reporter Tina Tania dan kameramen Anton melaporkan untuk maestroradio.com.